jumpa lagi dengan Ari di sini. Di video kali ini guys, aku mau ajak kalian ngikutin kegiatan aku hari ini. Yuk stay tune aja apa yang aku lakukan hari ini. Jadi guys, ceritanya hari ini kegiatan aku adalah hanya santai-santai aja gitu sambil mengupas mangga mana lagi ini guys. Sebagai informasi aja, 1 kilonya ini tadi harganya sekitar 15.000 gitu guys. Aku beli 2 kilo 30.000. Kemudian masih ada sisanya lagi sebanyak 1 kilo setengah. Aku beli juga dan ibunya ngasih harga 20.000 aja untuk 1 setengah kilo guys. Dan ini aku mau mengupasnya tuh penampakannya seperti ini. Nah ini kalau sudah dibuka seperti ini ya guys. Ini manis banget, tadi aku udah nyobain, udah dibukain sama ibunya satu. Dan ini buat bonus loh. Ibu ini langganan aku ya guys. Seperti kalian ketahui, mungkin pernah melihat video aku berbelanja buah di pasar Prambanan. Aku belinya di ibu itu ya guys ya. Nah sekarang aku mau ngupas mangganya ini. Nah ini mangga yang akan aku kupas guys, ada 7 buah ya. Sekarang akan aku kupas. Yang pertama aku kupas adalah yang ini dulu ya. Sudah selesai nih aku mengupasnya tuh. Sekarang akan aku iris-iris dan masukkan ke dalam wadah. Ini dia penampakan setelah aku kupas ya guys tuh. Nah sekarang aku mau makan ya guys tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Manis pol guys. Dan dagingnya ini tebel banget. Tuh, kalian bisa lihat ya, tebel banget. Manis pol. Akan aku kupas lagi ini. Terkupas dengan sempurna tuh. Nah, udah dapat segini guys, dan yang belum aku kupas tinggal 3 tuh. Aku lanjut lagi ya. Oke, ini sudah selesai, tinggal diiris-iris dan dimasukkan ke dalam wadah. Thank you.
Ini enak banget, guys. Aku grogotin sampai ke biji-bijinya. Enak banget. Tuh. Sampai habis. Nah, ini dia hasilnya, guys. Sudah penuh dan sekarang akan aku masukkan ke dalam kulkas. Aku masukkan ke dalam kulkas ya, guys. Oke, guys, itu tadi vlog aku hari ini. Terima kasih sudah menyimak. Thanks for watching. See you in the next video and bye-bye. Terima kasih.